Nama saya Haji Sumadji. Kalau dihitung umur yang sebenarnya kira-kira 82 tahun. Saya itu tidak pernah berpikir lepas daripada lingkungan. Dari pohon-pohon yang sudah terlalu rindang dipotong, dapat dari kebun itu banyak sampah-sampah itu bikin pupuk kompos. Ya. Saya dikasih satu itu, mulailah saya inisiatif untuk giling sampah itu, karena di sini banyak sampah. Banyak daun-daunan yang kadang-kadang mohon itu motong, ditaruh di mana-mana. Jadi hasil pupuk itu karena banyak ya, kadang-kadang sampai 3 kubik itu, kalau dibungkus bisa sampai 1.500. Saya jual sebagian untuk pupuk sendiri, dan sebagian lagi untuk anak-anak sekolah. Aku beli bensin ya, belum saya bayar ya, ntar. Pak Tomo, ini sudah mendekati penyelesaian ya? Iya, sekarang sudah tadi Pak. Jadi, mulingnya aja. Ya, jadi tambahin sedikit-sedikit lagi supaya lebih indah lagi. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini bisa apa itu mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Terima kasih Pak Tomo, lanjut kerja. Ya. Tadi saya senang berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, karena saya waktu diangkat ketua RT, saya sudah janji kepada warga. Sebelumnya itu sudah jadi ketua pembangunan, ketua keamanan, gitu, dilibatkan macam-macam manusia, mau aja karena untuk kebaikan. Anto, udah dibersihkan itu semua? Ya nanti dicat ya, catnya pakai cat apa itu? Cat minyak aja biar kuat. Jadi kalau cat lalu gampang kelontok. Dalam rangka mempersiapkan itu coba, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai terbaik. Karena tahun yang lalu kita sebenarnya juara umum, tapi ya mudah-mudahan sekarang juga bisa menjadi juara umum lagi. Gapura bisa nomor satu, juga kebersihan dan keindahannya juga nomor satu, ya. Laksanakan dengan baik ya Pak Ando. Terima kasih Pak Sidik. Jadi saya dapat penghargaan dari RW, ya, dari kelurahan, dari kecamatan, dari wali kota, dari Adipura. Karena orang-orang itu dari kelurahan, dari kecamatan itu menaruh simpati pada saya bahwa kok Pak RT ini kok lain dari yang lain, tidak ada yang sama dengan ini gitu. Setelah kita kerjakan apa-apa yang kita laksanakan sekarang ini, rencana selanjutnya apa nanti kita? Kita apa, finishing untuk Gapura, untuk pekerjaan sama pos. Memang masih agak banyak lagi, kira-kira 2 hari bisa selesai? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sini selesai, kantor RW juga selesai, jadi kita semuanya bisa tampilkan yang sebaik-baiknya. Ya. Karena dia mantan dari ABRI ya, mungkin dari pembawaan dari situ, orangnya disiplin, tegas terhadap warganya, sehingga jadi bisa jadi panutan.
Jadi saya itu tidak mau membuat beban kepada orang-orang yang kecil-kecil. Kalau hari Sabtu Minggu, saya mereka semua warga saya ajak kerja bakti. Jadi semua mau. Ya, karena kita saya siapkan makanan untuk pagi, minum gitu. Memang kerja apa aja mereka mau. Karena memang sudah saya budayakan bahwa kita harus kerja bakti, gotong royong. Saya berharap ya sebenarnya warga saya berbuat seperti itu supaya dia mempunyai jiwa apa nasionalisme yang kuat dan mental yang kuat dan juga mempunyai jiwa kesatria. Sangat bangga. Pokoknya orangnya nggak pernah diam lah. Selalu ada kreasi-kreasi yang dia tuangkan ke masyarakat. Pak Sidik, saya mau tinggal sebentar, mau ketemu kepada ibu-ibu ada keperluan yang lain. Terima kasih. Saya tinggal sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Bapak, kalau longgo suruh cekir ya, cekir aku lah. Monggo, aku silakan masuk. Keadaan ibu sekarang bagaimana? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Ibu Martiasih, saya datang ke sini. Ini ada donatur yang bermurah hati memberikan bingkisan. Mudah-mudahan bermanfaat. Supaya diterima dengan senang hati. Ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih. Ini diterima semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku dikasih begini, ya Allah. Terima kasih padamu, ya Allah. Berarti doaku kau diterima sama Allah. Dikabulkan sama Allah, Mas. Aku hidup sendiri sama tangkar. Kasih. Ini, Pak. Aduh, terima kasih, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ini kalau pas ingat lihat apa orang-orang tua ya lansia gitu pasti keingat orang-orang di rumah. Aku ngebayangin itu kayak keluarga aku sendiri gitu.